Lanjut lagi. Jang Mo. Woi, ini stadium Imba ini harus dipakai. Woo! Secret fucking rare alternate art. Anjing, keren banget. WhatsApp semuanya, dengan saya Andra Selatan di sini, yang hari ini kita bakal unboxing box ke 7. Box ke 7 kita, yaitu box sebenarnya sih ini box ke 7 yang gue upload ke hari ke 7, tapi ya karena gue malas bolak-balik dan udah gak sabar mau unboxingnya, gue unboxing aja pada semuanya pada tanggal 10 ini ya. Hari ini tanggal 10 ya. Dan kita bakal langsung unboxing. Ini kasih isinya. Ya, jatuh dong, biar keren. Ayo dong, yang melalui gue. Box A. Oke, jadi box A kita adalah 20 booster seperti biasa. Dalam satu box ada 20 booster dan kita bakal unboxing apa ada isinya. Yang pertama, hop, Drudigon, Mimikyu, Venusaur, dan Snivy GX pada booster pertama kita. Aduh, berantem sekali. Saya harus membereskan ini sepertinya. Oke, saya Venusaur dan Snivy GX. Ini kita langsung ada sleeve karena ini kartu angka dan mahal. Kita bakal taruh di sana tempat VIP bersama dengan yang lainnya yang mungkin akan bagus. Ini tag team pertama kita. Buat yang belum tahu ya, tag team itu kartunya kalau mati itu lawan ngambil 3, tapi ya menangnya itu Pokemon basic, HP-nya gede dan rusakannya sakit. Fungus, Whimsicott, pertunjukan play, dan Buzzwole foil biasa. It's okay. It's no problem. Karena kita udah dapat GX awal-awal itu imba banget sih. Next, iPom, Roxy, Koffing CHR, dan Miss Brevos. Koffing CHR kita taruh di atas karena ini Koffing juga rarity baru ya, yang keren dan cakep. Lanjut, Jolteon, Weezing, Zeora, dan Meltan. Imba sih kalau kayak gini, imba. Koffing sama Venusaur awal-awal. Anjir. Kayaknya feeling gue bau cuan. Stoneface, Miss Metro, Cynthia Kathleen, kepake juga ini kartu, dan Snorlax foil ya. Kartu kepake kita pisahin dia. Ya, ini Cynthia Kathleen bisa ngambil satu supporter ya dalam kaset dan bisa sambil ngedraw. Jadi ya. How? Apa sih kartu How? Gak guna lagi kartu How? Cosmom, William, Celebi, Foil, dan Mebet. Ya, yeah, it's okay. Lanjut, karena udah capek gue. Kayaknya istirahat bentar lah abis ini. Duskull, Mr. Mime, Necros, gila ini langka ya. Buka berapa baru dapat satu loh ini. Ini salah satu kartu favorit gue sih. Lihat tuh, serangan pelindung EBG aja udah 30 dan serangan spesial itu 100 damage-nya. Tapi kalau Pak Energy Special 160, Pokemon Basic HP-nya juga 130, jadi gila. Mewtwo bisa di one shot oleh ini. Imba, sumpah. Tapi saya cuma satu ya, keluar dari 4 box keempat A yang kita buka cuma keluar satu. Parah sih. Doublet, Aggron, Hapu, dan Melmetal Foil. It's okay, masih banyak booster yang masih bisa dibuka. Dan ya, apalagi ya kira-kira dapat ya. Terus juga kayaknya item-item di set A ini gue bingung apa aja yang dicari ya. Rioru, Explora, Seagreen, kepake, dan Tapu Koko, serta Electric. Ya boleh lah. Next, kita bakal lihat lagi. Azelf, pengasingan Giovanni, Arbok, dan Uxie Nocti. Ini sumpah full rate-nya, yang foil-foilnya biasa aja, tapi kalau yang
rarity-nya agak tinggi kayak RR, GX gitu, susah banget kayaknya dapetnya. Tapi nggak tahu ya, atau mungkin nasib gue aja yang sial atau gimana. Sedih deh. Nggak apa-apa. Box saya. Ini box endorse ya, nanti dibalikin. Lanjut, McNamite, Noivern, Liveon dan Jesse dan James. Tim Rocket melesat bagai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 biji lagi. Lebih baik saya membereskan dulu karena berantakan banget. Kalau kalian mau lihat ya, ini parah banget sih yang gue sampah-sampahnya ini. Berkatilah booster-booster ini. Berikan saya Mew dan Mewtwo HR atau SR. Lanjut lagi. Jang Mo. Woi, ini stadium Imba ini harus dipakai. Wow, Garcham Giratina Secret fucking rare alternate art. Anjing, keren banget. Gila, 270 HP-nya tipe Dragon, sayatan bencana. Ini lu lihat tuh. Satu energi psychic, satu energi fighting dan satu bening. Damage-nya 160, tapi kalau ada token kerusakan jadi 240, babi. Gila, ini sakit banget sih. Oh, aduh, dan Voltrop ya, gak bener yang Voltrop. Wih, gila, Garchomp Giratina, anjing. Alternate art lo. Wah, ini box cuan sih. Kelihatan banget cuan, cuan banget sih box ini. Apalagi kalau ada yang lain, no akan ada mangkanya kalian. Next, Hornets, Hutan Tidur, Breloom, dan Pikachu lagi, CHR. Asli, asli keren banget, anjing ini box. Sumpah, boxnya gila, 4 kartu yang rarity-nya tinggi, itu keren-keren banget, sumpah keren. Gila, box Ogre Palembang emang keren. Ngomong-ngomong ini ya, gue disponsori Ogre Palembang. Buat kalian yang mau cari tempat main ya, apalagi yang tinggal di Palembang, langsung aja ke Ogre Palembang, Jalan Demang Lebar Daun nomor 3. Jadi, di sana gue juga bakal sering ke sana bersama teman-teman gue. Yang ngumpul emang kita nongkrongnya di sana sih. Daripada kita ke panti pijet, mendingan kita ke sana aja. Cleva, Kartana dan ya agak mau. Ya karena terlalu pendek ya. Kartu sebenarnya sih gue paling suka unboxing kayak gini ya, tapi karena kartunya terlalu dikit jadi terlalu nanggung gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa ya, penting bisa menghibur kalian, mungkin bisa full red kartunya. Cotony, Judge Whistle, Aegislash dan Onix. Ya Onixnya boleh lah, Onix meskipun nggak kepake. Selanjutnya Miss Spirit, Clefairy, Pulau Das dan Magnezone yang gak seberapa. It's okay. 4 lagi. Tolong diberkati. 4 lagi, tolong diberkati. Booster ini 4 biji ini harus ada Mewtwo-nya. Masa buka 5 box enggak nongol satu pun. Parah sih. Pikachu, Starting Light Dancer, Ambipom dan Latios GX. Wuh, anjir. Wih, gila keren. Latios GX salah satu kartu meta. Anjir, bisa dipakai lagi imba sih. Doa gue emang mujur ya Allah. Latios GX men bisa dapat lagi men. Wah, gila. Ini sih gila banget sih. Box ini cuan banget sih. Alternate art 2 tag. Satu tag team, satu lagi kartu meta. Anjing keren banget. Lanjut. Bond Speed, Fairy Charm Ability, Surkitri dan Mew, Mew, Mew. Ini kartu kepake juga kita bisa sendiri. Karena kartunya imba banget. Wow. Lanjut. Lupa kartriknya. Aron, Beedrill, Decidueye. Decidueye baru nih. Dan Rolls, yes, bolehlah. Dan ini adalah booster terakhir kita. Apakah yang akan kita dapatkan? Deng, 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 Dynamo.
aromatis sedan. Blast of Fallen Foil, anjay. Ini baru keren. Oke. Jadi, kira-kira cuan atau enggak? Karena menurut saya ini bosan cuan. Karena rarity-nya tingginya bagus-bagus dan beberapa kartu staple ada kayak gelombang kekacauan, ini stadium wajib. Oke, jadi gitu aja video kita hari ini. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Dan pastiin kalian selalu nonton, hidupin loncengnya ke channel ini. Karena kita bakal terus unboxing. Meskipun sisa 3 di sini, karena kita bakal terus unboxing dengan box-box yang lebih baik lagi. Gue mau pindah ke kamar. Next episode mungkin kita pindah lokasi. Thank you semuanya. Bye-bye.